Saya belajar bahwa bermimpi harus bermimpi dengan mata terbuka. Bermimpi dengan mata terbuka adalah apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan harus konsisten. Mimpi itu tidak cukup dimimpikan, kamu harus pikirkan rencana-rencana untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan setelah kamu pikirkan rencananya, kamu harus ucapkan, kamu harus bisa artikulasikan itu, menginspirasi dan memotivasi orang-orang dengan tujuan yang sama untuk berkumpul dalam satu organisasi, satu kapal yang sama untuk mewujudkan rencana tersebut. Dan setiap harinya kamu harus bangun pagi-pagi, berusaha bekerja keras untuk mewujudkan rencana dan ucapan yang sudah kamu rencanakan tersebut secara konsisten. Dan itu tidak mudah. Yang berhasil 100% punya kegigihan untuk bangkit ketika mereka gagal. Dan ketika saya cari benang merah orang-orang yang punya kegigihan untuk bangkit ketika mereka gagal, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang punya harapan. Harapan sesederhana orang tua mereka sudah usianya tua, mereka ingin ketika di usia tua orang tua mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik, bisa tinggal di rumah yang lebih baik, bisa keliling dunia. Mereka ingin melihat anak mereka yang kecil, beranjak dewasa, bisa punya pendidikan yang jauh lebih baik dari mereka. Sehingga setiap paginya mereka bangun, melupakan kegagalan kemarin, dan percaya bahwa hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Dari mereka lah saya belajar tentang harapan. Harapan saya sendiri adalah bagaimana kegagalan dan seluruh pengalaman saya membangun Tokopedia bisa menjadi tujuan hidup saya. Misi Tokopedia adalah melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Dan saya ingin bisa terus melihat itu menjadi sebuah kenyataan. Setiap harinya satu langkah lebih dekat dengan kenyataan.